Walaupun saya pergi bertiga dengan AY dan juga Jas, tapi kawasan besar saya tak tahu diorang kat mana. Saya tak tahu diorang kat mana, sama ada diorang kenalkan saya ataupun diorang menyuruh ataupun diorang pergi mana, saya tak tahu. Ini macam-macam yang bunyi kat sini. Wih, bunyi apa tu siap? Jas? Jas? Jas. Lagi kita nampak Jas solo explore malam-malam eh. Siang-siang ada orang pasang Jas? Ha, siang-siang ada? Ada juga. Ada juga? Okay. Okay. Jadi kalau tengok inilah equipment yang Jas bawa. Boleh Jas kita review sikit belakang ni. Okay. Ha, jadi bukan semasa-masa datang Jas melenggang. Tapi bawa dengan... Ni sini hampir... dekat 20 kilo. 20 kilo ya Allah. Tempat masak air dengan aku yang 5 kilo ni pun dah bising dah. Ya, relax. Tengok ada gedar. Tak boleh tak gedar lagi. Ambil tajam. Okey. Nanti kita nak tahu kita nanti dia akan tipu sebab sikit. Seberingkas lah. Berkenaan dengan lokasi ni. Hello. Ha? Di atas sinilah. Kita kat atas lah. Ha. Dan eh. Okay. Sini tak okey. Boleh tak? Dapat background tu. Ha. Ini yang ambil sini. Okey, mana? Ha, bagaimana saya ambil sini? Hmm. Nampak bangunan ni. Okey. Mantap. Sini. Ya. Okey. Ya eh. Oh, betul lah. Ha, situ kan lapang. Ha, cantik lapang. Okey, cun. Okey. Jas, jadi kebanyakannya ramai yang tak tahu lokasi ni. Hai hai, assalamualaikum. Okey, ini lokasi kedua. Lokasi kedua bersama dengan Dark Tourism Naufal dengan otai kita ni. Siapa tak kenal dengan AY Studio. Pakcik dah tua. Dia tua-tua pun padu. So dia, mereka ni sentiasa buat konten. Nampak tak? Dah tua-tua pun padu. Mereka ni selalu buat konten-konten yang real lah. Dia bukannya copy paste daripada page-page lain untuk jadikan konten. Mereka ni akan turun ke lokasi dan hari ini saya bersama-sama dengan mereka. Saya tunjukkan lokasi. So, lokasi ini berada di salah satu lokasi rahsia. Tapi kalau you all pernah dengar cerita di Tanjung Balau, Atlantis of the Kingdom, bermakna salah satu ada hotel yang berbentuk kunci. Ya, sana dia ada berbentuk kunci bangunan dia. Di sini pula, di lokasi ini, dia lokasi dia college ataupun university terbengkalai. University terbengkalai bermakna lokasi ini dikatakan dibuat sekitar 1997 ke 98. Dah jadi pembinaan dia sekitar dalam mungkin dalam 45%. Bangunan semua dah pacak tapi tak dapat disiapkan, mungkin masalah struktur kawasan sini, mungkin kawasan lembah ataupun dari segi kedai jauh kan ataupun kawasan-kawasan si jauh daripada orang. So university ni saya tak tahu universiti apa tapi terbengkalai. So cerita ni saya pernah explore kawasan ni. Bawah ni memang tak ada lain, atas ada lain. Okey. Dan bangunan ini berbentuk C. Dia daripada sana dia macam C. Tapi kalau kita ambil view daripada atas memang cantik lah kawasan ni. So kita review kawasan ini. Ini adalah University Terbengkalai. So apapun nantikan sekarang ni dan malam nanti, nantikan kita akan bersama-sama santai di kawasan ni. So kita akan stay sehingga malam nanti bersama dengan AY Studio yang handsome. Siapa yang tak kenal YouTuber dengan Dark Tourism Naufal. So teruskan bersama-sama explore kawasan ni. Okay Jas, terbaik Jas. Okay ya. Baik. So ini kena turun. Ada lembu eh? Yang tahu sini, orang India yang buat kerja. Boleh lah dia ada lopak sikit. Tak adalah tenggelam. Sebab dia tekan hujan eh. Tanah dia bukan ni lah kan. Nampak tu bangunannya. Sana pun ada juga tu. Besar ni, besar. Okay.
laluan dia. Ini tak tenggelam lah, tak tahulah kalau ini lah kayak. Boleh lah. Masa tu biasa. Betul. Parah lutut ni kalau hujan ni. Masa. Boleh kan? Sudah lah. Macam ni kita kan. Lembah. Aku tak boleh kan. Sudah rumput tak? Sudah rumput. Tak ada lah macam. Dalam ni bang. Kan? Dalam ni kan. Ikutkanlah kalau tak ada rumput, tak ada akar. Tanah dia macam ni. Ni tempat ni basah ni, habis basah ni. Tak. Dia punya tanah ni. Oh, tamu. Okay, ni struktur binaan ni dah siap dah, cuma tak dihabiskan lah. Mungkin tapak tu, tanah tu dia tak dapat siapkan. Besar ni. Okey. Ha.
Jangan. Itulah Tang Jagi. Okay. Assalamualaikum. Kita dah selesai untuk rakaman malam dan tadi kita dah bawa sedikit review di kawasan ini. Dan malam ini kita cuma bersantai-santai saja untuk buat rakaman di kawasan Kodusia Perjalanan. Kita cuba tengok laluan sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Ini ada beberapa lagi. Tiga. Satu. Okay. Dua. Tiga. Dia berbentuk C ni. Tengok tu. Woi, mamai kat sini. Jagalah eh. Kita kena jaga-jaga. Betul lah. Baik, di depan tu ada najas. Najas kena masak solo. Dia nak bawa kami untuk explore kawasan ni. Dan kawasan ni juga banyak halangan. Antaranya juga ada halangan-halangan yang susah. Okay, boleh jalan. Chip ni juga. Ha, ada nombor tak? Oh, so tadi kita tak buka spot tadi ni. Jalan. Berlantar tadi nampak kosong kan. Okay, just boleh cerita sikit penerangan kita ni. Ini mungkin kelas-kelas kan. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, kawasan ni dia seakan kelas seperti yang Jas cerita tadi. Kita cubalah tengok apa ada di kawasan sekeliling ni. Tapi macam kita tengok tadi waktu petang, memang kiri kanan dia hutan geng. Hati-hati juga kadang-kadang bawah ni, sebab kita berada tingkat paling atas, jadi kalau ada lubang ni dia automatik itu pergi alam lain lagi. Bismillah. Ni kiri kanan dia memang tak ada ni dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memang senyap sunyi. Ini pintu apa ni? Mungkin pintu utility. Mungkin pintu lift. Takkan lift kecil macam ni? Terang sangat. Pintu apa ni? Kalau dia terus pergi ke arah bawah geng. Kena tengok-tengok enggak geng tepi ni. Jagi aku kecelepuk. Satu hal ni tingkat paling atas ni. Tingkat 6 ni, tapi pelik kenapa pokok kat sini tinggi-tinggi. Dalam hutan aku kan. Memang pokok tinggi-tinggi. Assalamualaikum. Tak harap tak ada lubang eh. Kita akan pusing lah bahagian-bahagian ni dan akan turun setiap satu tingkat, satu tingkat. Okay, video ni agak panjang tapi saya akan pendekkan lah sebab suasana, keadaan bilik ni memang sama walaupun tak siap. Cuma yang lainnya mungkin aura dan juga view lah. Tapi struktur binaannya sama. Seakan lah, saya boleh katakan seakan. Di bahagian kota Atlantis.
Ruangan ni macam lift eh. Kalau yang ni betul lift. Kalau yang tadi tu saya tak pastilah. Tu mungkin bilik utiliti. Kenapa ni nampak macam kepala ular ni. Tapi ni apa ni eh? Kayu eh. Kayu-kayu. Kayu eh. Nampak macam kepala ular lagi kan. Ini yang dikatakan dia seakanlah bilik darjah ataupun kelas. Laluan ni. Kiri kanan ni kelas kot. Mungkin. Boleh jadilah. Sebab takkan kawasan ni dia nak buat untuk office. Terlampau besar dan terlampau banyak bilik. Kita cuba lihatlah apa. View. Oh, tadi kita berada di atas sana. Tadi kita berada di atas sana. Kita start di sana. Kita turun. Dan kemudian pusing. Bangunan ni berbentuk U. Ni bawah ni nampak je macam tu eh. Sebenarnya dia belecak. Dia macam paya-paya. Sebab kita pijak tu kaki dia masuk dalam terus. Okay, kita teruskan ke bahagian depan lagi. Bismillah. Harap-harap tempat ni tak adalah binatang-binatang berbisa. Seperti ular. Ular mungkin ada tapi elak. Harap-harap dijauhi. Dan harimau ke, harap-harap tak ada. Berserah kan, berserah. Aduh. Saya cuba untuk merasakan suasana malam eh di sekitar bangunan yang berada jauh di dalam hutan ni. Saya tak dapatlah sharekan di mana lokasinya. Tapi yang saya boleh cakap, tempat ni dia memang dah lama dan keadaannya sama macam kota Atlantis. Ni jalan mati. Dia dah tak boleh pergi ke kat hujung. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar bunyi. Saya dengar bunyi. Besar eh. Ikutkan kawasan ni dia memang besar. Kalau dijadikan betul ini adalah universiti, mungkin tu adalah pintu utamanya. Tapi jalan dekat bawah tu semua dia dah belecak. Agak pelik macam mana ni dia orang boleh terfikir eh, untuk buat. Sebab kawasan ni dia paya-paya-paya. Yang kat sini saya tak tahulah macam mana nak pergi ke bangunan ni. Pokok pun dah naik lah sampai atas ni. Persen hutan belakang ni.
hutan. Tapi tenang lah suasana dia, tenang. Bunyi, kita dapat dengar bunyi alam lah. Masih tak ada rasa benda-benda negatif lah. Jadi saya akan cari tangga lah kot kan, untuk kita pergi ke bahagian bawah. Sebab atas ni kita dah jalan, mungkin sama je. Kenapa tak fokus, geng? Saya pun tak tahu kenapa dia tak fokus. Bismillah. Assalamualaikum. Ada binatang eh. Harap-harap tak ada binatang eh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh turun. Tapi saya pusing dululah bahagian bawah ni. Kalau hujan ni dia agak membahaya tau. Sebab tepi ni dia tak ada apa-apa penghalang. Kalau salah pijak boleh tergelincir jugalah. Tapi dia tak berapa kecil jalan dia. Cuma ni bahayanya itulah, licin. Assalamualaikum. Eh, benda kat ujung. Saya akan cuba pilih satu spot untuk saya duduk diam, rest and alert ataupun stay down, untuk kita betul-betul rasa suasana sekitar ni lah. Sama je. Wah, ni nampak macam seram sikit. Ini kita akan masuk. Nampak macam seram sikit. Sebab ada pokok-pokok mati ni. Sebenarnya ini adalah lokasi kedua. Kalau video ni keluar dulu atau video sebelum ni keluar dulu, sebenarnya ini adalah lokasi kedua lah. Lokasi pertama kita pergi di bahagian banglo British lama di atas bukit sana, di dalam hutan yang kita
kawasan ni berdekatan dengan kawasan ni juga. Tapi kita singgah ke sini lah sebab dia tak jauh mana. Mungkin agak penat sikit lah. Besar. Tengok kan, risau. Ha. Dia tak kukuh, bukan tak kukuh. Dia nipis betul. Ha, nipis betul dia punya simen tu. Inilah keadaan tepi saya. Kalau saya tak perasan, memang saya shuffle lah ke bawah kan. Aduh. Ada perasan something lah. Bismillah. Panas. Aura dalam ni panas. Sebab dia tak ada udara. Berdengung. Telinga saya berdengung, geng. Masuk dalam ni. Subhanallah. Tak ada apa-apa eh. Tak ada binatang kan. Terkejutkan saya. Saya ni lemah semangat. Ha, korang boleh lihat ni. Kalau binaan ni macam ni. Dan tak siap lagi ni. Jalan mati lagi ke hujung ni? Kalau jalan mati saya kena patah balik cari... cari tangga lah untuk turun. Bismillah. Jangan ada binatang. Tolong. Ni apa benda? Kayu kan? Belakang saya dah start sakit lah ni. Lenguh-lenguh. Saya tak tahu sebab apa. Belakang saya seperti menekan dan menyucuk-nyucuk. Okay, saya akan cari tangga lah untuk kita turun ke bawah. Sebab kita dah sampai hujung. Dia berbentuk U kan. Mana tangga geng?
Ini lift kan. Tangga saya tak jumpa lagi. Mungkin kat depan belakang tadi. Saya tak perasan pula ni tadi. Tak tahu pula ada benda ni. Ni boleh jadi ni. Saya tak pasti ni. Takkan orang datang sapu eh. Tempat ni dalam hutan ni. Kalau bukan orang, ni adalah sarang burung boleh jadi. Ataupun sarang, subhanallah. Bunyi apa? Bunyi apa yang menghempas tu? Oh, ni mungkin sarang-sarang eh. Sarang tupai ke, landak ke. Tapi boleh jadi sarang lah. Sebab tak ada orang yang datang sini menyapu kan. Okay, jadi. Wow. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Ada benda marah geng, ada benda marah. Orang dengar juga kan. Fuh, tempat ni ada aura. Tadi kita cakap tak ada aura lagi. Sekali di pagi. Sabar. Saya gurau je. Macam sarang kan. Tak tahulah. Tangga, oh tangga, kemana engkau tangga? Okey, ni tangga. Kita dah jumpa. Saya dah jumpa tangga. Harap-harap tak ada apa-apa eh. Harap-harap kita berserah. Bismillah. Ni macam padang kan. Dia macam kawasan ni adalah padang. Dia bentuk U. Lepas tu tengah-tengah dia macam padang. Tapi sekarang dah tak berapa padang sangat lah. Dia dah jadi paya lah. Besar geng, besar-besar. Mana dia orang eh? Mana dia orang eh? Jangan terkejut dengan aku eh. Dia orang ni bukan boleh jaya eh. AY ni tak boleh jaya kan. Sekejap lagi dia terkejut dengan saya. So kita nak pergi mana? Kita nak pergi kanan? Atau saya nak pergi kiri? Mengikut daripada firasat lah kita masuk sini. Sebab nampak macam seram sikit kan. Bismillah. Assalamualaikum. Selamat ke tak ni aku bawah ni. Keadaan dia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Minta izin lah untuk saya merasa suasana sekitar kolej tinggal ni dalam hutan ni. So niat saya untuk merakamkan dan merasa suasana malam. Sambil-sambil tu kita menikmatilah apa-apa footage yang terakam di sini. Tapi kalau boleh janganlah kacau teruk-teruk. Sebab saya ni penakut. Saya ni tak boleh orang kejut kan. Kita ni gabro. Tapi kalau explore suasana senyap sunyi ni, insyaAllah tak ada apa-apa.
Allahu Akbar. Bismillah. Okey ya, semuanya okey ya. Keadaan terkawal. Keadaan masih terkawal. Tolong, 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 tolong geng, jangan jangan terperanjatkan saya. Hati terasa sikitlah, sikitlah. Ha, sebab dia sunyi. Allahu Akbar. Monyet ni kot. Monyet lah. Saya anggap tu monyet lah. Monyet atau burung. Gatal sangat kita nak pergi tempat-tempat macam ni. Ha, ini makan dia. Ini makan dia. Kita off record. Apa yang kita rasa-rasa sendiri, geng. Subhanallah. Bismillah. Assalamualaikum. Okay guys, saya nak info lah sedikit kepada yang menonton Dark Tourism Malaysia punya video ni. Yang mana tak follow lagi bahagian TikTok DTM, boleh juga follow yang mana main TikTok tu. Sebab kita kadang-kadang ada buat live juga lah. Di bahagian TikTok. Nama TikTok, Dark Tourism Malaysia. Sama saja namanya. Dua-dua pun saya masih buat juga. Masih aktif. Tapi sekarang more to TikTok sebab saya kekurangan dan kekangan masa. Jadi kita pergi tempat yang berdekatan lah selalunya di kawasan TikTok. Di KL Selangor. Tapi ni kita ada masa lebih, kita pergi luar sikit lah. Ada dengar bunyi lah. Assalamualaikum. Bismillah. Orang kata jangan pandang belakang kan. Tapi saya rasa macam ada orang yang mengikut saya ni. Subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni dua orang lagi. Saya tak jumpa lah. Kita masuk sini. Bunyi apa tu? Subhanallah. Sana jalan mati dah. Ujung sana jalan mati. Tempat besar ni. Anda tak sedap hati ni. Kita dah lah off record ni. Apa-apa jadi. Tereng. Tak ada.
Selamat tak kalau saya pergi bawah? Kalau saya pergi bawah, selamat tak? Saya rasa berdesing ni ya, telinga. Saya tak tahulah dalam off record ni korang ada rasa something ke tak. Api dekat saya ni berdesing kan, berdesing. Bismillah. Assalamualaikum. Sakit lah belakang. Belakang saya sakit. Dia macam ada benda yang tekan. Okey lah, okey lah. Okey lah. Bawah ni dah tak boleh ni. Saya tak pasti bawah ni apa. Eh, ada bunyi lah. Ha, bunyi apa tu? Bismillah. Assalamualaikum. Okay, saya rehat sekejap. Okay, cerita dia macam ni, geng. Cerita dia macam ni. Saya tak tahu korang nampak ke tak. Walaupun saya pergi bertiga dengan AY dan juga Jas, tapi kawasan ni besar, saya tak tahu diorang kat mana. Saya tak tahu diorang kat mana. Sama ada diorang kenalkan saya, ataupun diorang menyorok, ataupun diorang pergi mana, saya tak tahu. Ni macam-macam dia yang bunyi kat sini. Tapi insyaAllah okey. InsyaAllah okey, tak ada apa-apa. Kira rasionalit macam ni lah kot kan. Macam ni lah kot saya punya rasionalit.
Dia slowly. Terasa sikit lah. Terasa kan. Bawah ni selamat tak? Saya fikir tu je. Sebab dia macam semak sikit. Ha, nampak tu. Okay, korang dah nampak eh macam mana eh saya rasa dekat kawasan ni. Saya harap dalam video ni dapat rasa juga suasana macam apa yang saya rasa. Tapi saya rasa saya dah pernah sampai sini tadi sebab kita nampak pokok kering kan. Okay, sekarang saya nak kena cari dorang. Dorang kat mana geng? Saya tak nampak, senyap sunyi ni. Saya rasa dia orang kat atas tu. Ui, bunyi apa tu siap? Ada bunyi hempasan-hempasan. Saya harap tu diorang lah sebab saya tak jumpa diorang ni. Tapi dekat bangunan hujung tu macam ada cahaya. Jas? Jas. Jas. Yas. Bang.
Ya, memang aku datang sini nak main nyok-nyok siap. Off record dah macam buat live eh. Off record dah macam buat live lah. Misi mencari orang. Okay, peringatan kepada semua, kalau anda pergi explore jangan main menyuruk-nyuruk. Sebab tempat-tempat macam ni satu hal benda tu lah. Dia tak tahu geng. Sekarang dia orang tak ada ni. Soalan sekarang lampu semua tak ada ni. Bunyi apa tak lagi. Dah sampai hujung ke ni, ada lubang ni. Tak pernah-pernah saya buat off record lama macam ni. Maksud saya lama yang saya tak cut off lah. Saya cari. Sekarang saya kena cari jalan nak turun. Kita dah jumpa diorang. Diorang dekat base. Ikut. Saya dah jumpa. Oh, licin, bahaya. Okay, ni bahaya kan. Bahaya kalau tak nampak ni. Mesti jauhi lah. Bismillah. Subhanallah. Penat juga cari orang ni. Yang ni ke? Macam mana saya nak turun? Sini ke? Ish. Ini teruk sangat ni. Bismillah.
Ni boleh turun. Saya anggarkan sekejap saya cek. Saya rasa depan sana. Saya rasa depan sana. Allah penat coy. Tempat ni besar. Ini jelah mati ya. Tuh, bawah tu paya. Macam mana saya nak ke situ? Saya kena turun lagi satu tingkat. Tingkat yang ni kot lah. Bismillah. Oh. Lagi pelik. Bismillah. Jadi saya akan keluar rasa ni. Tak ada apa-apa kan? Semuanya baik-baik. Harap-harap. Okey, ini jalan dia akan menyambung ke bawah. Korang tengok bawah tu dah jadi paya. Apa yang saya kata tadi macam paya lah. Itulah dia. Saya tak tahu macam mana tempat ni dia boleh bina. Saya tengah cari turun tangga ni. Lagi satu tingkat lah. Lagi satu tingkat ke? Tak nak turun ni lagi satu tingkat ke? Lagi satu tingkat dan lagi satu tingkat. Saya rasa yang ni kot. Hmm.
Okay. Ini laluan yang kita lalu naik atas tadi. Harap yang ni lah. Kolam eh. Jadi kolam eh. Tangga. Tangga. Okay, ini tangga. Kecap dia lupa. Lalu ada. Ini laluan dia. Lalu ipaya. Anak. Bismillah. Tinggi lah dia punya air. Korang nampak je ni rumput tapi tenggelam lah kaki saya. Dah sampai dah ke bawah. Saya akan pergi ke arah kereta. Penat ni cuy. Kita sampai base. Yeah.
Yeah. Throughout my life, I have never believed in the unseen world until I encountered one. Jadi sesuatu, guys. There is things in this world that we can't explain with science and technology, let alone our limited mind when it's come to unravel mystical phenomena. I would like to take you to a journey of the wonders and beauty of the nature. Tonight, draw this curtain. Apa yang you nampak? Picture of the dark awakening. This is my view, my life, my passion, business, dark tourism leisure.